Ada orang kata kan, dia kata, "Ustaz," bahkan mak saya pun cakap, dia kata, "Kenapa kamu mengaji hadis?" Kata, "Nak macam mana? Dah memang takdir macam tu, kita pun minat. Kamu tengok orang belajar benda lain, tak ada pun gaduh-gaduh macam kamu. Belajar hadis ni susah. Tengok orang pergi belajar tafsir, okey je. Orang pergi belajar fiqah, okey je. Kamu pergi belajar hadis, satu negara duk maki hamun." Ini mak saya cakap. Orang lain pun ada cakap. Dia kata, "Kenapa ustaz yang mengaji mengajar tafsir tak ada bergelut dengan masyarakat? Betul? Ustaz yang mengajar fiqah tak adalah yang bergelut dengan masyarakat. Tiba-tiba orang mengaji hadis ni biasanya akan bergelut. Macam apa?" Ha? Kerana kalau kita tengok dalam Quran, ayat Quran bercerita tentang apa? Ayat Quran dia bercerita tentang akidah. Ayat Quran cerita pasal ahli kitab. Ayat Quran cerita pasal kaum musyrikin. Maksudnya Quran dalam banyak ayat dia bercerita tentang perbezaan antara Muslim dengan non-Muslim. Maka orang yang mengajar tafsir jarang untuk bergelut sesama Muslim, sebab dia bercerita batas antara Islam dan kufur. Betul? Kemudian Quran juga bercerita tentang adab seorang anak pada ayah, adab seorang anak pada ibu. Kalau ada hukum hakam pun, hukum hakam yang umum. Tapi kenapa hadis dia kena bergelut? Kerana kebanyakan hadis, banyak hadis, bukan kebanyakan, banyak juga hadis yang bercerita tentang bab bid'ah. Bid'ah ni siapa buat? Bid'ah ni bukan orang kafir buat. Bid'ah ni orang Islam buat. Maka orang yang membaca hadis akan lalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Maka dia terpaksa menegur kesilapan orang Muslim. Maka sebab itu orang yang mengaji hadis ni dia bergelut dengan masyarakat. Tapi itu tak dapat nak dielak. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata orang Muslim ini lidahnya mesti menyelamatkan Muslim yang lain. Kita tak sebut benda yang boleh menyakiti dia, kita tak maki hamun. Tapi kita bagi tahu benda ni salah, benda ni tak tepat, Nabi tak buat macam ni. Maka itu akan menyebabkan orang bertindak. Adakah wajar kita menyebut benda tu? Wajar. Kalau kita tak sebut, siapa lagi nak sebut? Dia kata, "Ustaz, jangan pecah belahkan masyarakat, Ustaz." Tak. Kalau tak nak pecah belahkan masyarakat, berhenti dakwah. Kerana Quraisy asalnya bersatu padu. Bila Nabi datang, jadi pecah. Alasan menyekat ilmu kerana tak nak pecah belah ni alasan Quraisy. Tapi kita kena buat. Kerana Nabi kata, lidah kita kena menyelamatkan orang lain. Tulisan kita kena menyelamatkan orang lain. Nak tulis sesuatu, jangan tulis benda yang boleh menyesatkan orang. Ini sifat orang mukmin, ini sifat orang Muslim. Jadi sebab tu ustaz-ustaz yang kena kecam pun semua ni, walaupun dia tak maki orang, dia cakap benda yang betul, dia tak maki orang. Tapi kenapa dia ucap benda tu? Kenapa dia ucap? Kerana dia pegang hadis ni. Tanggungjawab dia sebagai seorang yang ada ilmu, sedikit ilmu, dia kena sampaikan. Kalau tak, Nabi sebut dalam hadis, "Man alima ilman fakatamahu, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Sesiapa yang mengetahui suatu ilmu tetapi dia sembunyikan ilmu tu, hari kiamat nanti Tuhan akan bagi kat dia. Tuhan akan letak api neraka di atas, di celah mulut dia. Lijam ni, kalau siapa yang main kuda dia tahulah. Kuda ni bila kita nak break dia kan, kita tarik tali tu, besi yang dekat mulut kuda tu akan tertarik dan dia akan stop. Betul? Itu dipanggil lijam. Siapa yang tahu satu ilmu, kata Nabi, kemudian dia sembunyikan ilmu tu, dia tak beritahu orang. Kenapa tak beritahu orang? Adalah alasannya. Kalau alasan dia teguh tak apa. Tapi kalau alasan dia, sekejap lagi orang tak panggil aku kuliah tau. Sekejap lagi orang tak boleh terima. Sekejap lagi reputasi aku jatuh. Kan? Allah akan pakaikan dia dengan lijam daripada api neraka.
Sebab ilmu yang dia sembunyikan. Sebab tu bahaya.